Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube Kitchen Happy. Pada video kali ini aku mau bikin bakso jual mercon. Ini enak banget, pedes, gurih. Pokoknya kalian coba ini langsung melek. Soalnya ini pedes, bikin seger. Bahan yang udah aku siapkan di sini ada 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 100 gram tetelan. Ini udah aku rebus supaya matang. 2 batang daun bawang yang udah aku cuci bersih lalu diiris-iris. Kemudian 10 buah cabai rawit. Ini cabainya udah direbus supaya enggak keras. Kalau teman-teman suka pedes, boleh ditambah ya. Lalu ada 1 butir telur. Mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jadi, pertama-tama campur tepung tapioka dan tepung terigunya. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya, garam, kaldu bubuk, lalu aduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan tetelannya, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan cabai rawit dan daun bawangnya, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan telurnya. Jadi ini gak usah pakai air ya, soalnya dari telur aja udah bisa dibentuk. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Didihkan air dalam panci sebelumnya. Setelah mendidih, masukkan adonannya. Dicetak seperti ini. Atau ini bentuknya gak usah bulat-bulat juga gak apa-apa ya. Yang penting bentuk aja gitu. Gak usah bulat. Ini juga bisa jadi ide bisnis ya. Nah, kalau sudah mengapung, tandanya berarti sudah matang. Ini kayaknya udah mateng. Mau aku angkat, lalu tiriskan. Tada, ini dia bakso jual merconnya sudah jadi. Ini enak banget, gurih, pedes. Wanginya juga harum. Pokoknya teman-teman kalau udah coba ini pasti ketagihan. Mau aku coba ya. Jadi ini teksturnya seperti ini. Kelihatan ya ada tetelannya, kayak ada daging-dagingnya gitu. Mau aku coba? Rasanya enak banget. Teman-teman wajib coba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.